Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kali ini kita berada di dialog ruang kita Pos Belitung. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber nih dari Pak Lurah Pangkalalang, yaitu lurah yang ada di tengah kota yang sangat dengan dekat dengan pusat Kota Tanjung Pandan, hanya kira-kira 7 kilo ya Pak ya, dari Bundaran Satam ya Pak ya. Paling-paling 2 kilo. Oke. Nama beliau adalah M ini apa Pak? Muhammad Lusin Kuswantoro, Pak Lurah Pangkalalang. Silahkan disapa pemirsa yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah kita bertemu dalam forum ini. Terima kasih, Pos Belitung, telah memberi kesempatan kepada kami dari Pangkalalang untuk hadir bersama Pos Belitung di ruang ini. Oke, Tribuners, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Pangkalalang dari tahun ke tahun. Pangkalalang ini usianya udah berapa nih Pak sekarang nih Pak? Kalau kelurahan itu akhir 2012, awal 2013. Awal 2013. Iya. Dulu desa ya, Pak? Desa, sebelumnya desa. Itu berapa tahun? Desa itu pengalaman termasuk yang terbesar, yang tertua. Yang tertua. Desa di Kabupaten Belitung. Desa berubah jadi kelurahan tahun 2013. Iya. Berarti udah puluh. Hampir sama dengan mungkin dengan usia Kota Tanjung Pandan mungkin Pak ya. Udah 100 lebih ya Pak ya. Oke, Tribuners, kali ini kita akan bertanya-tanya nih sama Pak Lurah. Apa sih Pangkalalang itu, kelurahannya bagaimana, terus perkembangan potensi ekonominya apa aja yang ada di Kelurahan Pangkalalang? Karena Pangkalalang ini satu di antara kelurahan yang ada di Tanjung Pandan dengan jumlah penduduk paling banyak ya Pak ya. Berapa sih Pak jumlah penduduk? Iya. Terima kasih. Benar, Pangkalalang itu salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjung Pandan ini ya. Itu memang dari luas memang kelurahan paling luas. Kemudian penduduknya juga paling banyak dari seluruh kelurahan yang ada. Kalau sampai dengan akhir bulan ini penduduknya itu sudah 13.000 lebih. 13.000 ya Pak? Iya. Berarti kalau misalkan persyaratan untuk bikin satu desa udah bisa 4 itu ya kali ya? Kalau untuk desa bisa, udah bisa 3 lah paling kurang. 3 ya Pak? Oke, udah berarti 3 banding 1. Kemudian Pak, Pangkalalang ini kan terbesar nih. Iya. Berapa sih RT yang ada di Pangkalalang nih? Ini jadi Pangkalalang terdiri dari 9 lingkungan, berarti 9 lingkungan, 9 kaling ya. Kalau di desa dusun gitu ya. Dusun ya Pak ya. Di kelurahan di lingkungan ada 9. Batu Tanjung, Ait Beruta, Perintis, Hayati Mahim, Kelapa Gading, Air Pancur, Pak Mangga, tempat Bang Desa. Oh, tempat saya kan? Iya. Gunung Payung dan Tanjung Baru. Kemudian dari 9 lingkungan ini ada 20 RW dan 60 RT. Waduh, 60 RT. 60 RT ya Pak? Lumayan. Itu nggak capek Pak ngurusin warga sebanyak itu Pak? Konsekuensi ya. Dari itu semua memang harus kita jalanin lah ya. Iya. Ya kalau ya otomatis dengan jumlah penduduk yang banyak, 13.000 tadi Pak ya. Iya, otomatis pelayanan, permasalahan pasti akan lebih banyak lah. Lebih banyak ya. 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 Alhamdulillah lah masih dapat kita terlayani. Kalau di kantor lurah pelayanan apa aja nih? Karena memang fungsi tugas dari kelurahan untuk melayani di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan itu sendiri ya. Ya
pelayanan kita bisa kita sampaikan bisa seluruh aspek yang ada di masyarakat lah, baik itu administrasi, ya kependudukan, kemasyarakatan, sampai dengan masalah-masalah keluarga pun harus kita layanin gitu. Waduh, banyak sekali Tribuners. Ternyata tugas dari Pak Lurah ini ya mungkin bisa dikatakan 24 jam ini Pak Lurah bekerja nih. Ya, memang tanggung jawabnya seperti itu. Oke. Okay. Ya, alhamdulillah lah gitu kan ya. Ya sampai ke masalah kalau di kelurahan itu masalah perceraian pun menjadi tanggung jawab kita kata-kata sini. Apalagi ya memang salah satu tugas lurah adalah masalah tertibu misalnya gitu. Iya. Itu juga harus kita laksanakan juga. Kan biasalah ada perselisihan antar warga, masalah keluarga dan sebagainya, itu juga harus kita selesaikan. Harus diselesaikan. Alhamdulillah dapat kita selesaikan, tapi tidak harus terselesaikan, Pak ya. Tidak harus ke ranah hukum dan sebagainya. Mediasi ya, Pak ya, di mediasi. Iya. Oke. Pengalaman Bapak pribadi nih, pernah nggak memberikan pelayanan tidur, kemudian bangun ada permasalahan di warga, bangunnya jam 12 malam atau jam 1 dini hari, Pak? Pernah nggak? Sejauh ini kita belum sampai ke sana ya. Ke sana. Ya, kita walaupun ada pernah ada juga. Pernah ada juga, ya. Ya, cuma dengan tidak sampai ke saya harus turun gitu kan. Okay. Bisa diselesaikan dengan rekan kita di Babinsa, Babin Kaptikmas juga selesai ada juga ya, seperti itu. Oke. Okay. Berarti lumayan capek juga nih Pak ya jadi Pak Lurah. Tantangan. Tantangan ya Pak ya. Tantangan. Ini istilahnya presidennya kelurahan Pangkalalang ya Pak. Presidennya Pangkalalang. Ada tuh Pak yang bikin lagu Pangkalalang judulnya. Waduh, viral tuh Pak kemarin. Cinta di Pangkalalang. Cinta di Pangkalalang. Nah, itu bonus tuh buat kita fasilitasi Pak dari anak muda. Oh, difasilitasi kemarin Pak. Difasilitasi. Dia izin dengan kita. Kita fasilitasi. Ya. Cuma waktu itu dia kecewa karena syutingnya hari Minggu, kita enggak di kantor, enggak sempat. Oke. Okay. Kita fasilitasi. Berarti bonus tuh, Pak. Makin terkenal nih Pangkalalang. Iya. Yeah. Kita sama-sama menguntungkan lah anak muda kita terangkat gitu kan ya. Pangkalalangnya juga terangkat kan gitu. Apa aja sih Pak yang ada di Pangkalalang nih potensinya? Dari segi nilai ekonomi misalnya. Sebetulnya banyak juga. Oleh banyak ya. Dari segi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu banyak potensi-potensi dari sumber daya manusianya, katakanlah. Oke. Sumber daya manusianya baik dari pelaku-pelaku usaha di kuliner, okay. Pelaku usaha di kerajinan, gitu ya. Memang itu yang saat ini baru terangkat dan terekspos untuk kalau Pangkalalang kan di bidang itu, gitu ya. Cuman memang kalau masalah sumber daya alamnya memang belum kita ekspos, belum potensi itu potensi kita ada. Kembangkan, ya. Itu baru tahap istilahnya progres kedepannya bersama dengan Darwis Satam Kelurahan Pangkalalang nanti baru akan kita progreskan untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alamnya kita banyak gitu. Kalau orang punya mangrove, kita punya mangrove. Ya, oh kan? Iya, betul. Pesisir kita punya ya, Pak? Iya, kita punya tepi sungai. UKM kita punya. UKM kita punya. Pasar kita punya. Pasar punya Pangkalalang, iya. Pasar baru. Iya, Pak. Termasuk potensi-potensi lain kan gitu kan ya. Di samping pesisir apa tadi mangrove dan sebagainya, mangrove. Wisata ya Pak ya. Wisata. Kita punya juga potensi pertanian gitu kan ya, yang bisa nantinya memang akan kita proseskan untuk kita angkat pertanian di kampung tani di Gunung Bayu. Kita punya. Berarti walaupun di tengah kota tapi ada kelompok tani juga ya Pak ya. Itu kelebihannya Pangkalalang. Okay. Bagian Pangkalalang jadi termasuk lengkap. Kelurahan di tengah kota Pangkalalang itu kan termasuk sebetulnya Tanjung Pandannya. Oh, Tanjung Pandannya itu. Okay. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah lah. Jadi semua potensi ada, pertanian ada gitu, perikanan ada gitu. Perikanan ada ya. UKM ada ya. Iya.
Berapa banyak, Pak? Kalau ada kira-kira sepengetahuan Bapak tentang UKM di Belitung? Eh, di Pangalengan maksudnya. Kalau data yang ada itu UMKM itu 300-an. 300 ya, Pak? Iya. Waduh. Itu yang terdata, Pak. Yang terdata. Belum yang tidak terdata. Kita data kerjasama dengan petugas dari KUKM, dinas KUKM gitu, kita data itu kemarin sekitar ada 500-an, diverifikasi sekitar 300-an ada, Pak. 300-an. Iya. Berarti pertumbuhannya luar biasa nih, Pak, ya? Lumayan. Iya. Bukan hanya biasanya kan kalau kota ini dikenal sebagai daerah perputaran ekonomi ya. Di, tapi kalau Pangkalelang ini penumbuhan ekonomi juga ada ya, Pak, ya? Iya. Kayak UKM tadi ya, Pak, ya? Iya. Berarti sektor perikanan ada ya, Pak, ya? Ada. Sektor KUKM ada. Pertanian ada. Pertanian ada. Pariwisata kita ada, Pak, ya? Pariwisata yang belum begitu ini. Begitu. Oke, belum terap ya, Pak. Iya. Tapi potensinya ada, Pak. Potensinya ada. Ada ya, Pak. Mangrove tadi ya, Pak. Oke. Selain itu apa, kira-kira? Termasuk yang akan kita angkat nantinya, ini memang pemikiran dari orang-orang tua kita gitu kan. Oke. Bahwa kekhasan jalan kota Pangkalelang itu antara lain adalah adanya tegil-tegil gitu kan. Kalau kita bilang tegil, tanjakan, ya tanjakan dan turunan gitu. Itulah nanti yang kita akan expose itu, sebetulnya udah program. Kalau kan diprogram oleh Bogdarwis dan LPM Kelurahan Pangkalelang itu dinamakan ngumpil, ngumpil di Tegil Pangkalelang. Jadi itu bersepeda menuruni turunan menjalani tanjakan dan turunan di Pangkalelang. Gitu. Ngumpil itu mengayam sepeda. Mengayam sepeda. Oke. Itu salah satu potensi gitu. Potensi ini program ini tercetus bukan saat demam sepeda bukan, tapi memang sebelum ini pun sudah tercetus bahwa program ini akan dilaksanakan. Ya, alhamdulillah. Tempat wisata lah ya, Pak. Jadi sektor wisata juga gitu ya. Antara itu yang nanti akan kita jual juga lah gitu. Oke, wisata bersepeda. Wisata bersepeda. Ngayun. Iya. Tegil. Iya. Antara lain nanti itu kan antara lain yang akan dilintasi kan antara lain di kawasan Kampung Tani tadi di Gunung Payung itu antara lain di situ. Oh, jadi spotnya salah pit stop ya, Pak? Antara lain pit stopnya di Kampung Tani ya, Pak, ya? Iya. Dan itu nantinya memang ada progres lanjutan terhadap Kampung itu. Berarti ya karena belum kita laksanakan jangan kita bantu. Ada nggak rencana-rencana lain, Pak, untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Pangkalelang? Antara lain sebetulnya di kawasan dekat kantor sendiri lah untuk hanya timahim, di lekop lah gitu lah. Ya, lekop, lekopnya apa nih kira-kira? Ya, di lekop. Bawah lah. Iya, di lekop dengan di kawasan Gang Rukun itu sebetulnya kita nantinya juga diprogreskan, nanti kita persiapkan untuk pengembangan kawasan penganyuan lah. Di situ akan kita buat ya sejenis untuk kunjungan wisata juga. Misalkan baik, di situ akan kita laksanakan antara lain pada di kuliner, kemudian di kawasan Kemrogon itu untuk pengembangan hidroponik dan sebagainya. Okay. Itu yang kedepannya akan kita progreskan dan kita jual. Iya. Okay. Itu antara lain untuk kawasan di dalam lingkup kota gitu kan ya. Sentralnya dia. Iya. Jadi dan untuk progres untuk pertanian pengembangan pertaniannya adalah di kawasan Kampung Tani tadi. Di kawasan Gunung Payung tadi, Pak. Tadi, ya. Itu akan kita kembangkan ya dengan dibina langsung nanti dengan PPL-nya dan sebagainya gitu kan ya. Bagaimana masyarakat petani di situ tidak hanya menjual hasil pertanian tapi juga mempunyai nilai jual lebih kan. Kalau di kita buat sedemikian rupa sehingga orang datang ke sana mungkin akan memiliki nilai jual yang lebih kan gitu. Hasil pertanian mungkin akan lebih kita sekarang tahu sendiri gitu kan. Kalau hasil pertanian itu dibawa ke pasar nilainya
kita tahu gitu. Yeah. Tapi kalau di situ katakanlah kita buat sejenis pasar tani yang secara rutin di sana gitu, okay. Itu pasti akan mempunyai nilai jual yang lebih dari itu. Oke, okay, berarti ada rencana buat pasar tani nih Pak ya? Iya. Sama pusat galeri kayak gitu ya, galeri KUKM ya, sentral KUKM lah ya. Iya. Oke. Okay. Ini kalau dibandingkan tahun 2021 ataupun 2020 nih Pak, dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu perkembangan kita nih gimana Pak? Kalau pengalaman nih? Kalau 20 tahun lalu mungkin desa ya Pak masih ada? 20 tahun lalu masih desa. Masih desa? Desa, ya? Iya. Ya. Dari awal lah, dari awal terbentuk Pangkalan 2013 itu sampai sekarang ini udah berjalan tuh, gimana Pak? Ya alhamdulillah karena dengan diiringi dengan perkembangan waktu, dengan kegiatan yang ditunjang dengan kegiatan warga, ya dari sisi peningkatan kesejahteraan bisa kita lihat lah, kita secara kasat mata itu bisa kita lihat seperti ya. Apa gitu kan ya. Peningkatan terhadap kita lihat dengan banyaknya kegiatan masyarakat, kegiatan banyaknya tumbuhnya UKM, otomatis itu menunjukkan bahwa itu ada peningkatan terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri, kelurahan itu sendiri. Ya. Yang bisa dilakukan oleh kelurahan memang tidak seperti yang bisa dilakukan oleh desa gitu ya, kan ya. Antara lain dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya gitu kan. Tapi tetap kita tetap melaksanakan pembinaan pemberdayaan melalui pelatihan terhadap baik itu kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapaknya, termasuk pemuda, generasi mudanya gitu. Kita berikan pembekalan agar kita menyiapkan sumber daya mereka itu untuk lebih berkembang. Gitu. Berarti ada ruang untuk mereka ya Pak, melakukan iya. aktivitas keseharian mereka, misalkan bercocok tanam lagi tadi ya Pak, dan lain-lain. Oke. Ada nggak misalkan dari segi penduduk nih Pak, berapa persen kita sudah berkembang dari 2013? Kalau penduduk di pada awal terbentuknya kelurahan itu baru berkisar sekitar 11 ribuan, katanya 11 ribuan gitu kan? Pertama ya Pak. Iya. Dan sekarang udah 13 ribuan. Berarti setiap tahun ada penambahan ya Pak? Iya, itu penduduk yang memang terdata dan sebagai warga Kelurahan Pangkalan. Kalau manusianya lebih dari itu kan gitu. Oke. Berarti udah 2000 lebih ya Pak? 2000 lebih waktu, berarti udah banyak Pak. Iya. Capek itu ngurusin. Kemudian dari segi properti banyak juga berkembangkannya, perumahan-perumahan yang dibangun, yang dikembangkan di Pangkalan itu kan menunjukkan seperti adanya peningkatan gitu kan. Peningkatan penduduk ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, sebenarnya kita ini kan di Pangkalan ini lengkap ya Pak ya, perbankan ada, kita semua ada ya Pak. Iya. Oke, berarti ada nggak rencana misalkan dikembangkan lebih luas lagi misalkan potensi ekonominya selain dari KUKM ataupun yang sudah Bapak rencanakan tadi, yang program rencana terbesar nih misalkan? Sebetulnya kalau yang bisa kita lakukan mulai oleh kelurahan. Yang besar itu kan dari kecil gitu kan. Istilahnya jangan. Iya, betul. Dari yang dari kecil itu yang bisa dilakukan oleh kelurahan adalah nanti adalah pembekalan pelatihan terhadap keterampilan dari peningkatan SDM berarti apa ya? Jadi sendiri. Oke. Yang perlu ditingkatkan adalah ya kadang-kadang sih walaupun bukan suatu alasan yang besar gitu kan ya. Setiap pelatihan kita yang sekarang kita bisa lakukan adalah hanya pelatihan, tapi kita belum bisa memberikan
sarana kerja, gitu kan? Kita perlu bisa memberikan sarana kerja. Oh. Katakanlah kita memberikan untuk pelatihan las, gitu. Tapi karena yang kita ajak sebagai peserta kan antara lain memang orang yang berminat, kemudian untuk orang yang memang belum punya kerja dan rata-rata ya memang dari segi kesejahteraan masih kurang, gitu kan, gitu. Kita perlu berharap bahwa pembinaan yang kita lakukan itu untuk lapangan kerja, gitu. Tapi belum bisa untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, gitu, itu baru sebatas itu. Pembinaan seperti itu tiap tahun? Pembinaan sebatas tahun, setiap tahun. Itu kalau misalkan masyarakat ingin, ini khusus masyarakat Panggalalang ya, Pak? Iya, iya. Nah, itu kalau misalkan masyarakat ingin dapat pelatihan seperti itu, gimana tuh, Pak, caranya? Itu tinggal nanti untuk lewat, kalau seperti biasanya kita lewat RT Kalingnya masing-masing. Oh, Kaling, berarti nanti. Oh, berarti Kaling yang infokan ke warga. Iya. Kemudian nyambung tadi, Pak, kaitan dengan pelaksanaan yang sudah kita laksanakan juga untuk peningkatan agar yang lebih bagus. Pelatihan yang kita laksanakan itu katakanlah misalnya sudah kita laksanakan, yeah. Pelatihan untuk servis elektronik katakanlah, kita dengan LPK Andika, Pak Gayusman misalnya, kan ya? Iya, kerjasamanya, Pak, ya. Jadi dalam pelaksanaan itu tidak hanya sebatas Pak Gayusman untuk memberikan pelatihan, kan? Tapi mereka ini menjadi dijadikan bisa untuk kerjasama. Katakanlah gini, jadi dari dia mengikuti pelatihan itu dia mencari pasar. Dari pasar sebelum dia sebelum mandiri, Pak, ya, yeah, yeah. Sebelum dia mandiri, jadi dia mencari pasar dibawa ke bengkel ada di LPK tadi, gitu kan, otomatis kerjasama yang saling menguntungkan, gitu. Berarti yang teknisinya nanti yang udah dilatih sama beliau, ya, Pak, ya? Iya, sebelum mereka punya kemandirian ya, sendiri. Ya. Tapi dari hasil itu ada yang sudah mandiri. Gitu. Udah banyak tuh, Pak. Ada. Jadi sebetulnya kalau untuk yang kedepannya lebih bagusnya lagi adalah itulah, mudah-mudahan kedepannya pelatihan itu ada sarana prasarana yang kita berikan, gitu. Itu antara lain. Kerjasama juga yang sudah kita lakukan juga kegiatan pelatihan lainnya, pengelasan misalnya. Gitu. Pengelasan kita bisa juga bekerjasama dengan yang kemarin melaksanakan pelatihan itu, gitu. Nah, gitu. Jadi masing-masing itulah konsepnya sama, saling menguntungkan, ya. Peserta ini sebelum punya kemandirian, gitu kan ya? Ditampung dulu sementara di sini. Okay. Tapi sudah ada yang menunjukkan memang mereka sudah mandiri, Pak. Ya. Cara lain ajar lah. Di rukun kan, iya. Itu antara lainnya itu udah mandiri, udah bisa gitu. Antara lain ya, salah satu contohnya berarti. Iya. Berarti pembinaan itu nggak sia-sia ya, Pak, ya? Mudah-mudahan ya, kita kalau 100% ya belum bisa. Tapi dari 10 adalah mungkin setengah ya, Pak, ya? Iya, itulah ya. Bukan ya, memang kalau dari kelemahan dari kita, kita akui gitu. Kita akui karena memang pelatihan itu tidak diringi dengan penyiapan sarana untuk mereka buka usaha itu dan lain-lain. Oke, Pak, satu lagi nih pertanyaan nih, Pak, sebelum kita break sejenak. Nah, terganggu nggak di tengah pandemi ini kondisi ekonomi di kelurahan secara umumnya? Secara umum, kalau di awal adanya pandemi itu memang sangat-sangat terganggu gitu di bulan Maret tahun kemarin, karena hari ini pas nih satu tahun itu kasus pertama COVID. Tetap itu terganggu, berapa kegiatan masyarakat, apalagi PHK banyak ya, Yeah. banyak, kemudian juga UMKM itu sendiri otomatis saat itu karena belum ada bagaimana jalan keluarnya, otomatis banyak terganggu, Pak. Okay. Tapi alhamdulillah kalau kita perhatikan saat ini, justru saat ini bermunculan okay. kegiatan-kegiatan masyarakat
UMKM-UMKM yang ada di Pangalengan. Jadi kalau saya lihat ini sebetulnya karena tapi yang kami lihat adalah khususnya yang sangat menonjol adalah di kuliner. Kuliner ya Pak ya? Kuliner. Kuliner ini yang justru semakin bangkit, tergantung hal itu tergantung dari kreativitas daripada warga itu sendiri. Oke. Okay. Tapi kita lihat dengan ada pandemi ini memang masyarakat semakin kreatif, semakin kreatif untuk mengembangkan dirinya, gitu kan ya? Oke. Okay. Untuk mengembangkan dirinya, untuk bertahan, untuk lebih bertahan dan untuk lebih bagus untuk kehidupannya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, kita istirahat dulu sejenak. Nah, nanti bagaimana strategi dari Pangkalalang meningkatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini? Siap. Nah, nanti kita akan lanjutkan Tribuners pada setelah break. Kita break dulu sejenak. Baik Tribuners, kita kembali lagi di acara dialog ruang kita bersama Pak Lurah Pangkalalang, Bapak Lusin. Oke. Tadi kita sudah menyinggung sedikit soal bagaimana sih dampak dari pandemi COVID-19 terhadap Kelurahan Pangkalalang secara umum. Nah, sebelum break tadi kita sudah menyiapkan satu pertanyaan tentang strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Nah, apa nih strategi Pangkalalang nih Pak yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi? Karena dampak pandemi ini sangat luar biasa dalam satu tahun ini. Ya, APBD kita juga menurun nih. Ya. Gimana Pak? Jadi terima kasih. Dalam menangani masa pandemi ini, iya, sekali lagi memang UMKM dituntut perlu lebih kreatif. Mm-hmm. Lebih kreatif, kemudian kita juga harus memberikan tugas kita ini antara lain untuk memberikan satu wadah gitu kan. Okay. Pertama kita tadi di kami sampaikan di awal bahwa kita memberikan memberikan pembekalan pelatihan dan sebagainya. Pembinaan ya Pak? Iya, pembinaan tadi. Namun seperti ini, dari wujud pelaksanaan pembinaan itu, kalau tidak ada wadah ataupun satu kegiatan untuk dia
yang bersangkutan itu mengekspresikan ataupun mewujudkan hasil kegiatan di masyarakatnya, itu sama saja tidak ada kegiatan yang dilakukan gitu. Oke. Di era pandemi ini otomatis, walaupun bisa dikatakan bahwa menjadi satu dilema, ya kan? Menjadi dilema antara bahwa di antara di masa pandemi ini kita harus menjaga melaksanakan progres, ya kan? Di situ antara adalah menghindari perkumpulan dan keramaian dan sebagainya, tapi untuk membangkitkan UMKM itu sendiri otomatis kita harus melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dengan protokol kesehatan, ya? Dengan protokol kesehatan. Karena kita amati dan masukan-masukan dari berbagai pihak bahwa kegiatan, katakanlah kegiatan bazar, katakanlah katakan bazar itu menurut mereka para pelaku usaha itu akan lebih menguntungkan daripada dia berjual, katakanlah berjual sendiri di menunggu di rumah ataupun di tempat dia berjual gitu, tempat itu berjualan gitu. Makanya untuk Kelurahan Pangkalalang mulai dari tahun kemarin, strategi antara lain yang kita lakukan untuk menumbuhkan itu antara lain kita mengadakan bazar. Bazar ya, Pak. Dengan bazar. Bazar itu antara lain sebagai salah satu kegiatan yang kita kemas dalam kegiatan festival. Oh, berarti nah, ini gitu. Bisa menjadi contoh nih bagi desa maupun kelurahan lain untuk pemulihan ekonomi nih. Ya, Pak ya, nanti belajarnya sama Pak Lurah langsung. Karena itu kita sebelum kita melakukan yang bazar yang pertama dulu, kita berikan masukan-masukan dari tokoh-tokoh tertentu lah, yang bidang usaha dan sebagainya gitu kan. Mereka setuju bahwa, sependapat bahwa dengan bazar itu otomatis pendapatan ataupun pemasukan yang diperoleh oleh mereka itu lebih daripada dia berjualan menunggu di rumah atau di tempat jualannya. Berarti perputaran ekonominya lebih cepat, ya? Lebih cepat. Itu pertama. Kemudian kedua juga untuk mereka karena di situ terfokus ngumpul dalam satu tempat, mereka bisa memilih. Otomatis mereka punya informasi. Iya. Mereka punya informasi bahwa oh di sini ada kegiatan ini, ada potensi ini, ada jualan ini yang bisa di mereka pesan ataupun dicari berikutnya di luar kegiatan itu. Oke, berarti fasilitas pertama nih pihak kelurahan nanti selanjutnya antara pembeli dan penjual saling komunikasi ya, Pak ya. Oke. Nah, bocorannya kan ada nih kita festival Pangkalalang ya, Pak. Siap, ya. Itu udah dimulai tahun kemarin ya, Pak? Iya. Oke, tahun ini ada lagi ya, Pak? Siap, insya Allah. Oke, tanggal berapa tuh, Pak? Rencana kita akan gelar kembali 5 hari. 5 hari 4 malam, mulai tanggal kita buka tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 April bulan depan. Minggu depan nih, Pak. Minggu depan bulan depan. 5 hari. Berarti akan mengundang banyak perputaran ekonomi lagi nih, Pak ya, kira-kira. Mudah-mudahan ya. Pemulihan ekonomi lah ya, Pak ya. Iya. Berarti Tribunus nanti yang pengen ke Festival Pangkalalang lokasinya di mana nih, Pak? Di halaman kantor. Halaman kantor Pangkalalang di stadion ya, Pak ya. Belakang stadion di depan kantor lurah ya, Pak ya. Siap. Oke, itu mulainya pagi siang sore malam. Kita pembukaan di pagi hari. Pagi hari jam 10 dan insya Allah nanti dibuka oleh Pak Bupati. Iya. Seperti tahun kemarin juga Pak Bupati yang membuka kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah juga dihadiri oleh kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dari Pos Belitung perkenan hadir juga. Oke, kami akan hadir juga. Oke, mantap. Berarti nanti akan banyak mengundang orang nih. Bagi masyarakat yang datang agar mematuhi protokol kesehatan ya, Pak ya. Iya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan
Kalau bisa bawa hand sanitizer. Oke. Okay. Berapa KUKM kira-kira yang akan dihadirkan dalam festival? Apakah hanya UKM-UKM yang ada di Penggalang atau gimana? Secara khusus memang karena memang ini kegiatan yang dilakukan oleh Penggalang, oleh kelurahan Penggalang, otomatis untuk kegiatan bazar dan sebagainya ini adalah ya mohon maaf untuk kawan-kawan semua, hanya untuk pelaku usaha di Penggalang gitu. Oke, okay, berarti lanjutan dari pembinaan yang tadi ya, Pak. Iya. Okay. Dan dari luar Penggalang silahkan berkunjung, silahkan belanja. Belanja boleh, tapi pelaku UKM-nya mohon maaf. Ini khusus untuk KUKM yang ada di Penggalang ya, Pak. Iya. Selain KUKM ada yang lain? Termasuk kegiatan-kegiatan yang bazarnya harus kakak KUKM, UMK, KUKM itu terdiri dari kuliner dan kerajinan. Nanti kita bagi dua, bazar yang memang dengan barang jadi, ya kan? Barang jadi, klaster barang jadilah kadang-kadang ya. Mesin kuliner, makanan kering yang sudah jadi, kemudian juga kerajinan dan sebagainya. Kemudian di klaster berikutnya itu kita buat klaster PKL, pedagang kaki lima. Di situ untuk makanan hangat lah. Nanti kita buat sedemikian rupa orang mudah untuk berkunjung, mudah untuk berbelanja, memilih menjadi perpustakaannya. Oke, berarti mulainya nanti jam 8 ya, Pak? Tanggal 6 itu ya? Tanggal 6 kita mulai jam 10. Oh, jam 10. Berarti nanti tiap hari juga jam 10 buka, Pak? Iya. Sampai jam berapa, Pak? Sampai ya, sesuai ketentuan prokes kita sampai 21.30. Jam 9 malam ya, Pak ya? Jam 9 malam. Oke, berarti ini salah satu strategi dari Kelurahan Penggalang untuk meningkatkan ataupun pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang genap hari ini sudah 1 tahun nih, Pak, nggak kerasa dari kasus yang pertama. Waduh. Dari itu semua, apa sih yang membuat Pak Lurah mungkin membuat festival ini, Pak? Karena ini udah berjalan yang kedua kali ya, rencana yang nanti tanggal. Pertama tadi bahwa yang membuat motivasi pertama adalah masa pandemi ini. Masa pandemi ini karena keterpurukan dari kegiatan usaha perlu ada wadah gitu ataupun satu kegiatan untuk mengasali mereka untuk mengeluarkan ataupun mengeksplor apa yang dilakukan oleh UKM itu sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai wujud evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang sudah dilaksanakan, kan gitu. Kegiatan pembinaan tanpa ada wadah evaluasi sebagai wadah dia untuk membuktikan hasil karya dia, ya sama saja, tidak berlanjut. Otomatis walaupun apapun motivasinya mereka akan melanjutkan apa yang sudah diperoleh, kan gitu. Apalagi ya misal dari kegiatan pemuda Karang Taruna dengan wadah Karang Taruna diminta ayo mana hasil karya kalian, ya kan seperti itu kan. Jadi otomatis mereka itu sebagai awal pemikiran kita terhadap pelaksanaan festival itu. Gitu. Oke. Ada selain UKM dan bazar ya, Pak. Iya, bazar. Ada kegiatan ngumpil sepeda ya, Pak? Iya, antara lain. Oke. Itu hari apa tuh, Pak? Kalau ngumpilnya itu hari Kamis, hari Jumat pagi. Jumat pagi jam berapa? 7. Jam 7. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama, Pak. Warga masyarakat itu umum boleh ikut. Ini khusus ini untuk umum. Itu untuk warga Penggalang atau umum nih bisa gabung nih? Umum untuk orang yang ada di Pulau Belitung. Oke, berarti Tribuners yang hobi sepeda nanti Jumat jam 6 ya, Pak? Jam 7. Oh, jam 7, 6:30 free fair.
bisa datang ke depan kantor lurah ya Pak ya. Nanti titik kumpul di situ nanti goes bareng ya Pak ya. Bareng. Ngumpil di Tegil. Tegil. Oke. Itu rutenya kemana Pak? Rutenya dari kantor turun Jalan Hadi Wahim. Konek tanjakan ya, tanjakan. Itu, waduh. Tegil satu. Oke, Tegil. Masuk Gajah Mada, kita belok kanan. Belok kanan. Keluar di Jalan Satu Arah. Ya, kita belok kiri. Kemudian sampai lampu merah, kita belok kanan masuk Jalan Anwar. Itu termasuk walaupun tidak tinggi itu termasuk Tegil kedua. Itu dari situ sampai Dinas Perhubungan itu naik walaupun tidak tinggi tapi naik terus. Kalau baru sekali naik sepeda, pakai sepeda, waduh, mos-mosan masuk. Ini juga gitu kan. Habis itu kemana tuh, Pak? Jadi turun dikit kita masuk ke Jalan Gunung Payung. Situlah kita masuk ke kawasan Kampung Tanya tadi. Oh. Di situ. Okay. Di situ nanti ada Tegil lagi. Ada turun Tegil lagi naik. Ke berarti habis itu balik lagi ke mana nih? Nah, keluar situ masuk Jalan Cengkeh 2. Terus kita keluar ke Jalan Anwar lagi. Belok kiri. Wah, ini sampai simpang toko ABC Dukong. Masuk Jalan Hasib Idris. Waduh, nah, itu lumayan jalannya luar biasa tuh. Itu turun lagi naik kan? Naik MTS SMP 7 kan? Iya. PLN itu naik turun lagi. Nah, itu lumayan juga panjang tanjakan itu. Okay. Sampai di atas simpang 4 kita belok kiri ke Jalan Dahlan. Jadi kita lewat Jagal naik Baro. Oh, dekat rumah saya loh. Itu belok masuk Zainul Abang tapi bukan ke kiri tapi ke kanan. Ke kanan ya, Pak. Langsung lurus Jalan Ponegoro. Lampu merah Ponegoro. Ponegoro kembali lagi ke Ayani, masuk lagi ke Ayani Mahim. Oke, itu jaraknya itu diukur kurang lebih 8,5 kilo. Nah, Tribunnews nanti yang mau ikut silakan gabung nih. Karena biasanya Pak, kalau yang sepeda-sepeda ini animo masyarakatnya luar biasa nih biasanya. Dan ada door prize-nya. Ada door prize. Jadi ada hadiah apa ya bagi yang beruntung loh. Hiburan. Tapi kan biasanya kan yang penting hobinya dulu. Hobinya dulu. Sehatnya tuh Pak, ya, menjaga imun di tengah pandemi. Iya. Oke. Berarti ada kegiatan lain enggak? Kira-kira Pak, itu ada lomba-lomba mungkin? Kegiatan itu karena memang tema festival yang kedua ini. Pertama, mungkin barangkali ini kami sampaikan juga, kalau festival tahun kemarin kita laksanakan di bulan November. Sebetulnya memang rencana di bulan April, namun dengan pandemi, kita laksanakan di bulan November. Di bulan November kita sendiri bahwa curah hujan terlalu tinggi, jadi 2020 kita kembalikan ke bulan April. Oke. Momen tema yang kita angkat untuk festival kedua ini adalah beruah urang Pangalalang. Oke. Beruah. Karena memang momennya sekarang momen di bulan tua. Beruah ini istilahnya apa ya? Sedekah ya? Iya. Di menjelang bulan Ramadan ya, Pak. Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan. Gitu. Jadi konsepnya setelah pembukaan kita ngumpul baca doa ruah cara kita di Bitung ini kan ya. Nah, di kantor lurah juga? Di kantor lurah di atas. Oh, di lantai 2. Balai pertemuan. Setelah itu baru kita makan bersama. Makan bersama adalah makan betulan. Hari apa tuh, Pak? Tanggal 6. Hari tanggal pembukaan. 6 hari itu juga ya, iya, Pak ya. Jadi kita makan betulan. itu salah satu kegiatan lomba pertama yang kita lakukan, yaitu makan betulan. Jadi utusan dari seluruh RW yang ada di Kelurahan Pangalalang, jadi pesertanya 20 peserta. Bakalan ramai itu Pak ya? Iya. Jadi karena lombanya kayak gimana nih Pak? Lomba makan betulan, siapa yang dulu yang habis apa? Penyajiannya Pak. Oh, penyajiannya. betul. Ya, kirain makan lebih cepatan makan ya Pak. Jadi ya dilarang Pak ya. Oke, siap. Jadi kita lomba lombanya adalah lomba sajian betulan. Sajian makan betulan. Itu yang dilombakan. Kegiatan kita baru kita makan betulan. Oke, berarti bukan makan saudara-saudara. Tapi setelah penyajiannya Pak ya. Iya, tapi setelah itu baru kita makan bersama. Makan bersama yang hasil dari
sajian siang serta lomba tadi, Pak. Iya. Oke. Okay. Ya, tapi jangan khawatir, enggak cukup, insya Allah cukup. Berarti sangat tradisional, ya Pak ya? Iya, karena kegiatan festival penghalalan ini bagian dari peningkatan adat istiadat kita untuk orang Blitung menjaga kelestarian adat istiadat Blitung. Oke. Makanya dalam kegiatan itu lomba-lomba yang kita adakan adalah yang berkaitan hampir seluruhnya berkaitan dengan adat istiadat Blitung. Yaitu pertama kami sampaikan tadi lomba penyajian makan bedulang, kemudian malamnya kita ada lomba nyanyi lagu Belitung malam hari pertama, ya? Malam hari pertama dan malam hari kedua. Oke. Kemudian, itu pesertanya warga Panggalang semua ya, Pak? Mohon maaf. Memang banyak yang protes. Oh gitu ya, Pak. Untuk tahun ini kami baru kemampuan kami hanya untuk Panggalang. Oh, oke. Okay. Konsisten, Pak. Dari Panggalang untuk Panggalang. Oke. Okay. Untuk yang nonton segala macam silakan dari luar. Silakan dari luar ya, Pak. Kalau yang lain enggak ada, Pak. Lomba-lomba lain mungkin di hari kedua, ketiga. Ada. Di hari kedua kembali lagi pelestarian adat istiadat budaya yang ada di Panggalang. Jadi Belitung, khususnya kita mengadakan lomba masak gangan. Oke. Okay. Ya, masak gangan. Itu khusus bapak-bapak nih, Pak. Oh, bapak-bapak ya, Pak? Bapak-bapak. Biasanya ya. Ibu-ibu yang di dapur. Sekarang bapak-bapak. Ya. Kalau sajian bedulangnya untuk ibu-ibu. Nah, untuk masak gangannya itu untuk bapak-bapak. Okay. Ini untuk bapak-bapak. Jadi, hari pertama makan bedulang, kedua makan gangan. Silakan kita ajak sama-sama Pak Belitung sendiri. Oke, okay, siap. Kami siap pokoknya, Pak. Itu antar RW juga atau gimana, Pak? Iya, pesertanya dari utusan RW. Oke. Okay. Ya. Itu hari kedua ya, Pak? Hari kedua. Kedua. Sorenya kalau memang tema kita adat istiadat, kita laksanakan di samping itu juga kita akan melaksanakan rembuk adat istiadat gitu. Jadi ini yang dilakukan nantinya oleh lembaga adat Melayu Belitung Kelurahan Panggalang. Jadi untuk merembuk terkait dengan adat apa yang akan dilestarikan, adat seperti apa yang akan dilestarikan di Panggalang ini terkait dengan upacara pengantin dari mulai penyajian makannya sampai dengan pelaksanaan adat perkawinan yang ada di khusus kita bicara di Panggalang. Oke. Okay. Makanya nanti pesertanya adalah bukan orang lain, jadi pesertanya adalah pengulu gawe, Mak Inang, Mak Panggung yang ada di Kelurahan Panggalang. Oke. Okay. Nanti narasumbernya kita langsung dari Lembaga Adat Melayu Belitung Kabupaten Belitung dan Kecamatan Tanjung Pandan. Oke. Okay. Nah, yang 4, 3, 4, 5 ada acara lain apa? Tiap hari ada semua. Tiap hari ada, Pak ya. Semua. Yang penting cuma ada hari yang ketiga kita kegiatan lomba. Ada seminar kemudahan. Oke. Okay. Ya, seminar kemudahan, kemudian ada juga kita lomba pantun. Itu di hari ketiga ya, Pak? Iya, di hari ketiga kemudahan aja. Kemudahan aja. Nah, hari keempatnya kita melaksanakan untuk lomba pantun. Uh-huh. Nah, kemudian itu antar RW juga? Apa antar RW? Bebas. Oh, bebas. Tapi warga Panggalang. Panggalang. Oke, okay. Yang daftar silakan ya, datang langsung ke Kelurahan Panggalang ya, Pak. Hobi pantun. Di hari kelima. Oh, itu hari ketiga benar. Oh, hari ketiga. Ya. Hari keempat benar. Hari keempat, hari Jumat ya. Hari Jumat termasuk paginya. Paginya kita melaksanakan ngumpil tadi. Iya. Malamnya kita lomba pantun. Di hari Sabtu. Aha. Hari Sabtu itu karena memang ini untuk memfasilitasi anak-anak. Aha. Kita laksanakan lomba mewarnai. Oke. Okay. Ya, berarti usia berbagai usia dia komunitas ikutin lomba. Kita batasi untuk pertama ini sampai dengan umur 7 tahun. Dari umur berapa? Kalau oh, 7 tahun ke atas, 7 tahun ke bawah. Oh, 7 tahun ke bawah. Iya. Anak 1 tahun boleh, yang penting dia sudah bisa mewarnai, enggak apa-apa. Anak ajaib itu. Iya. Ya, silakan untuk orang Panggalang dengan menunjukkan KK, silakan datang mendaftar. Hiburannya apa? Budget
Badut Bang Rian. Oke. Okay. Badut Bang Rian orang Pekalongan juga itu. Iya dong. Dan jadi kegiatan sore kita nggak sangat penutupan. Oke, okay, berarti bagi warga Panggalalang yang mau daftar nih, kayak lomba-lomba tadi Pak, datang ke kantor lurah aja langsung. Ada sudah kita posting juga nomor kontak yang okay. Dari seksi-seksi itu sendiri. Oke, okay, berarti silakan datang bawa fotokopi KK ya. Kalau KK KTP. Kalau nggak KK fotokopi KTP di fotokopi buat. Peserta yang ingin ikut lomba-lomba ini, ada lomba mewarnai, ada lomba pantun yang dibuka umum, kemudian lomba apa lagi Pak? Udah cuma dua ya Pak? Kalau gangan itu tadi antar RW ya Pak ya? Iya. Yang gangan itu antar RW. Yang bedulang, menyusun makan bedulang. Nyanyi, pepantun, ngumpil, mewarnai. Oke. Siap. Oke, Tribuners tadi nanti acara festival Pangkalalangnya pada pada tanggal 6 hari apa tuh Pak ya? Selasa minggu depan. Dibuka mulai jam 10 nanti. Silakan datang, tapi buat peserta yang lomba mungkin itu khusus warga Pangkalalang, dan yang bisa ikut bazar juga warga Pangkalalang, tapi yang nonton yang ingin datang silakan warga seluruh Pulau Belitung ya Pak. Tapi jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan atau membawa hand sanitizer, menjaga jarak ketika ada di lokasi acara ya Pak ya. Oke, Tribuners, terima kasih Pak, ini udah berbincang-bincang dengan dialog ruang kita. Satu ini. Iya Pak. Boleh. Oh boleh, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Untuk terakhir sudah diberi kesempatan kami sampaikan bahwa kegiatan festival Panggalalang ini terima kasih dukungan semua pihak, terutama pembinaan dari Dinas KUKM, Kabupaten Belitung, Dinas Pariwisata, DLH, Tempora dan sebagainya yang sudah ikut membantu ya. Iya, Camat Tanjung Pandan dan sebagainya, seluruh panitia dan masyarakat Panggalalang. Terima kasih atas dukungannya. Di festival 1 dan insya Allah kita bertemu di festival kedua ini. Mari kita kunjungi dan ramaikan bersama. Oke. Baik Tribuners, sekian dulu bincang-bincang kita di dialog ruang kita Pos Belitung dengan Bapak Lurah Panggalalang, Bapak Lusin Kuswantoro. Sampai jumpa di dialog ruang kita Pos Belitung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.